Itu masalah kerapihan dalam sholat. Wah, ini tanggung jawab imam. Kalau imam memimpin sholat, malikalah ke tukang dong egois langsung komat. Stawastakimu. Rapatkan dan rebonding. Luruskan maksudnya dah, baru dapat apa atuh. Nya, bahasa rebonding we. Luruskan dan rapatkan. Heeh, rakaat kahiji mah rapat, rakaat kedua bubar karena terbatas ku kotak-kotak sajadah. Tah sunahnya geus tong aya gambar. Itu teh buatan saha sajadah teh, tapi geus sajadah pamere tong dieu. Ngan masalahnya kan sunahna ulah diatur ku sajadah, tapi ku rapat. Barang siapa yang rapat dalam salatnya, bahu-bahunya itu akan rapat hatinya. Rokaat kahiji bisa sukses, rokaat kedua mah renggang deui, da suku babaturanna romehan. Jadi ngoetannya itu nyaman aing. Tapi saya tipikal orang yang menjaga sunnah. Pernah saya terapat di rokaat kedua sampai kieu salat. Ngajaga kerapatan tapi da kieu teuing mah lebay heuh. Nya balik deui we. Betul itu pengalaman. Salat mencak. Kan syarat sah berjamaah tuh Bu, salah satu hasanah keilmuannya. Lamun orang salat di masjid nggak ada teman di sub terbelakang noya tiharup biar saya di itu ayo noya ayo ngerti sunah mah mundur baturan kan ayah kan uci lepeng noya urang urang mundur saya tak asup oh tengah ya itu hese kunciannya satu wa may yuridillah siapapun yang terindikasi dia diberi kebaikan oleh Allah yufaqihu fid din harus faqih fikih ngaji kayak gini ibu, ibu dapat ilmu nih misal bagaimana fattakuloha mas patoktum ayo nges diikhtiaran mah yang nges saya sama purang tekudunya ngegang gitu ditincak sih atau kamu mana ulah oke okay, lobay nyetna loba masalah beli buku Abdul Somad bagus tuh sekian kesalahan dalam sholat ada versi Aceng Jakaria kesalahan-kesalahan dalam sholat yang belum berlaku di kita. Sholat tuh bisa enteng itu, urang mah nurap nu lurus, lain suku beteng negara nut. Ya, ini masalahnya tidak sederhana. Sholatnya rusuh, kenapa banyak kerusuhan? Itu karena rusuh di dalam sholat. Kenapa banyak perpecahan? Lihat sab sholat. Ini yang ditekankan Nabi sampai Umar itu, kau tidak bisa diluruskan dengan mulutku, aku luruskan dengan. Nangke mah imam tuh disunahkan mau apa nenggu? Untuk masalah yang tadi prioritas. Utama mana mendahulukan sholat atau menunggu imam yang sudah ditunjuk tapi telat. Ini imam yang belum minum kiranti juga namanya.